kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Anusnya itu tahun 2019 Pak, kemarin di rumah saya Gunung Jati. Hanya memang karena pandemi akhirnya kan dibatasin tuh. Terus kemudian padlinya juga kelihatan apa ya, bosan gitu. Ini harus punya keinginan untuk sembuh, untuk sehat, harus berobat. Mumpung ada pemerintah yang membantu, harus mampu dioperasi, tapi dioperasinya tidak satu kali, harus beberapa kali ya, minimal 3 kali. Masa udah gede nanti kan udah punya pacar. Kalau tidak punya pacar macam begitu. Banyak yang seperti ini dan sudah sembuh, bisa normal kembali gitu. Nah, karena ibu harus ada dorongan dari ibu, dorongan dari bapak, supaya dia mau. Nah, sekarang ada Pak Bupati, ada saya di sini, sekaligus mendorong supaya Bupati, putra ibu, mau dioperasi. Seharusnya ini sejak kecil, seharusnya. Usia berapa tahun, Bu, ya? Sudah biasa, pada waktu jadi Bupati pun saya tahu cari ke Tasik, jadi saya ucapkan terima kasih kepada KPU yang telah hadir di Kabupaten Cirebon tadi, kunjungan juga di Selangit yang desa di mana desa kena puting beliung, dan sekarang hadir di desa Setumetan, Setumetan Kecamatan Uru, mengunjungi dan tadi ini yang ada suatu kelainan, perlu adanya tindakan-tindakan medis untuk kesembuhannya. Dan kami juga minta doa ini kepada seluruh masyarakat dan untuk Cirebon agar nanti bisa sembuh. Langkah selanjutnya dari Kabupaten Cirebon sendiri? Ya, dari Kabupaten sendiri akan bisa mengawal dan panggil akan bisa dioperasi, maka nanti kami bisa mendampinginya. Ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah memberikan kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Cirebon, dan saya diajak ke sini ya. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Saya merasa tersanjung hari ini ikutkan kepada apalagi tempat yang seperti ini, melihat anak yang ada kelainan memerlukan tindakan medis dan itu harus segera dilakukan. Kemudian juga beliau memberikan bantuan, saya sangat senang untuk kami ke depan insya Allah berkoordinasi dengan Pak Kepala Desa dan juga akan memberikan perhatian yang dianggap perlu. Tapi kami kan tidak mendahului pemerintah kabupaten. Kalau memang pemerintah kabupaten masih memiliki kewenangan dan yang lainnya, kenapa tidak? Supaya tidak Pak dan kata serba tidak mencolok pokok tidak seperti itu. Jadi kami hanya menunggu aja salah isan dan saya tidak bisa melangkah ini karena yang memiliki kewenangan juga. Untuk wacana tadi barusan memang sudah sembuh dan sudah ada tindakan medis, saya berharap dia pesantren di mana saja
Tetapi kalaupun dia mau di pondok pesantren saya Miftul Huda Manajer Tasikmalaya, insya Allah gratis. Tapi di saya tidak ada sekolahnya, ada pendidikannya Salafiyah, tapi sekaligus Salafiyah pendidikannya secara klasikal sampai mu'adalah. Tapi ijazahnya sudah diakui dengan program mu'adalah. Jadi ijazah sudah setara dengan SMP. Sekalipun tidak ada sanawiyah alias SD SMP, tapi mu'adalahnya sudah diakui oleh pemerintah. Jadi kita tunggu ya.